Oke guys, Lebaran udah datang juga dan ya anak-anak udah pulang ya, udah sepi banget di GH. Gua nggak tahu ada siapa lagi dan yang gue tahu guys itu cuman gue sendiri mungkin yang nggak pulang, mungkin gue nggak tahu guys. Ya guys, jadi pokoknya kita intinya kita coba keliling keluar dulu ya. Pokoknya guys, sekarang gue mau keliling keluar dulu, gue mau lihat keliling GH ya, kalau sepi kayak gimana. Nih ya guys, sepi. Yang biasanya ada orang di sini si botak. Sepi banget ya. Mungkin sekarang gue mau makan kali. Hey, masih ada orang guys. Masak. Bro, bro, gue kira lu juga pulang men. Enggak cok, gue kan di sini. Oh justru lu satu-satu orang di sini. Ini rumah gue. Hey, rumah lu? Come on. Ya guys, pokoknya guys, gue nggak tahu ini sepi banget ya. Ini baru pertama kali GH sesepi ini. Gila cok. Sepi banget ini. Gue ngerasa nih, biasa kan kayak ada suara orang ngomong dikit-dikit lah ya. Ada suara lagu lah, ada suara. Ya kan biasa ada botak di sini. Iya. Ini beneran kalau lu diem. Sepi ya. Sepi banget. Gue mau lihat lantai 2 men. Lantai 2 sesepi apa bro? Lu lihat dah semua lantai sepi ini. Yo. Guys. Sepi. Sepi banget, gelap. Ini biasa ada tapak guys, ada kok jam segini tuh ada ibadah pagi dia. Ada suara-suara ragu rohani. Nah terus ayon. Ayon biasanya gak tau ngapain hidup dia jam segini. Nah. Dang. Biasanya di sini dia nolep ngurusin brutal ID. Yeah. Nah sekarang Malik nih guys. Bisa dibuka dia makan lagi makan ya kan? Iya. Oke makan mulu guys. Tuh ya guys. Pin, sepi banget ini Pin. Makanya. Bro, bahkan landing page-nya gak ada men, belum balik-balik. Gak ada. Ya guys, pokoknya gak tau guys, di GH ini sepi banget ya. Kayak tinggal sisa berdua. Iya. Gila cok, sepi. Terus apa? Gak tau. Ya guys, kita keluar makan dulu kali ya. Ayo, makan yuk. Ayo makan. Ya kita harus menghirup udara segar dulu guys. Ini gak, emang ada motor? Bener juga. Kan dibahas semua pulang. Oh iya. Kita gak ada motor guys, gimana guys? Aduh, pusing ya. Enggak, bahkan ada orang jual makan, ha? Bukannya semua pulang juga. Mungkin orang Cina enggak? Iya, motor ke Cina. Cari orang Cina. Ya, cari orang Cina guys. Kira mobil BMW dipakai lagi ya. Ada mobil saya ya. Cuman enggak bisa jauh-jauh. Kalau jauh langsung konslet ya. Oke guys, di video hari ini guys, kita 24 jam bersama Kevin doang di GH guys. Semoga nyala, please nyala. Dan kita menutup pagar GH. Wah. Gila guys, gue belum pernah lihat GH sesepi ini, gak ada mobil. Kalau kita pergi semua kayak gini guys. Aduh. Akhirnya kita berangkat juga ya guys. Semoga mobil gue gak mogok ya. Amin. Tapi yang mereka gak tahu, ini akan kejadian nanti guys. Bro, gak nyala bro. Bro. Bentar aja. Semoga gak mogok ya guys ya. Anyway, akhirnya guys kita sepi banget ya, bahkan puding pun gak ada guys karena puding dia kabur. Hilang ya? Kabur ini. Kabur dia di daerah komplek, banyak temen lah guys, gak apa-apa. Setidaknya dia ada di komplek ini, enaknya ini guys, kucing-kucing liar dikasih makan guys. Jadi oke lah. Jadi dia keluar-keluar, ya mungkin dia stres juga dalam rumah gak punya temen ya. Benar. Ini gak apa-apa guys, jadi kita biarkan dia keluar, cuman kayak sepi aja guys. Biasa ada yang bacot banget. Guys, Jakarta juga sepi ya ini. Sepi sekali guys. Tidak ada orang ini, kita rasa kayak Jakarta milik kita. Madiun anjir. Back to Madiun kah? Madiun. Tutup semua bro, bro. I think ini bentar lagi mobilnya mogok ya guys. Mogok guys ya. I think it's mogok man. Hai. Sumpah harus deket-deket sini, Cok. Gak bisa jauh-jauh nih, lihat nih, belum merah nih. Baru oh, jalan 1 km ya. Oh, baru. Mau benerin ya, gimana guys ya. Tahu ya. Gak punya uang. Mana nih? Kita ketemu makanan dibuka, guys. Bakmi awat, let's go. Damn, gak sih, man. Kita selamat, man. Gila, Cok. Mobilnya udah mau overheat ya. Yeah. Akhirnya kita bisa makan ya, ternyata, guys. Makan ya guys ya.
Come on, diet. I'm hungry. Mau makan enak. Kita pulang, saatnya kita pulang. Bisa I don't know, man. Guys, jadi gua pesan bakmi minyak kecil terus jumbo ya. Terus ini makan risol sama apa tadi? Lumpia. Lumpia, guys. Gila. Laper banget, guys, sumpah. Pulang ya. Semoga bisa semoga nyampe rumah ya. Guys, kita harus ngebut banget, guys, sumpah, guys. Oh my god, ini kan udah bentar lagi mobilnya udah mati, guys. Oh no. Oh no. Guys, sudah merah, guys. Oh my god. Oh my god, it's overheating, man. And I think kita nyangkut di jalan, man. Bro. This is it. This is it, anjing. Padahal kita deket banget sama GH. Macet lagi, Pin. Wah. Ini macet guys. Ya lampu merah. Kita iya. Kita selamat, guys. Enggak tahu selamat enggak ya? Selamat enggak? Udah merah. Pusing pala, pusing. Pusing. No truth. Nyala atau enggak? Enggak nyala, Bro. Duh. Bentar aja. Sumpah enggak nyala. Mati, Bin. Ini di tengah Bin. Jalan anjing. Bro, bro. Kita mati lah. Mati lampu, mati mobil, coy. Come on. I think we need to push this shit, man. Vin. Ini gak lucu. Lihat belakang mobil banyak banget tuh. Vin. Macet, cok. Nah, tapi ini mereka masih bisa lewat kiri nih. Udah hijau nih. Keluar, cok. Keluar, kasih tau orangnya. Oh! Oh! Keluar, Vin. Kasih tau, Vin. Awe. Guys, ditarik, didorongin sama orang ya, guys. Brum. Nah, lucu nih. Aduh, guys, didorongin sama orang, guys. Lu kalau bisa gua ganti warna lu jadi merah cerah. Sebagai pendekar ya. I think kita nyangkut main di sini, men. Kapan lagi ya, guys, kita nyangkut di tengah jalan persis di lampu merah ya, guys. Luar biasa emang. Gimana nih? Crazy, bro, crazy. Kenapa? One last try. Kapan lagi, guys, kita nongkrong di jalan lampu merah ya, guys, karena mogok. Ya enggak, Pin? Enggak tahu, guys. Pinggir jalan, guys. Kita udah hampir 15 menit di sini. Gimana, Pin, reaksimu? Orangnya ada stres berat ya, guys, ya. Ini katanya nanti dibenerin nih, guys, bulan depan, guys. Makanya, guys, ini orang rada kasihan ya. Apa, guys? Ngerokok nggak ada. Teman juga tidak ada, cuman sisa gua. Nah, ini apa? Kok cumin, ini bekas rokok semua. Ini kesegaran pikiran. Orang aneh. Korek gak ada. Sumpah ini gak ada korek. Gak ada kayaknya. Guys, orang sampai keluar, guys. Udah kayak bengkel ya. Come on, anak bengkel. Nick. Anyway, guys. Oh my god. It's panas, man. It's overheat, man. Kita nongkrong di kafe ya, guys, ya. Untung masih ada kafe, guys. Kita bisa beli mineral untuk mobil, guys. Kapan lagi mobil pakai le mineral aja. Mobil kaya nih, bos. Nih, guys, kita minum kopi dulu ya. Sebelum makan kita kopi dulu.
Yes, hari-hari jam-jam pertama di pagi hari ini guys, kita dihadapi dengan macet ya. Macet, mogok. Pun kembali. Coba Pin, isi air Pin. Try. Minum ya, yang minum yang banyak ya. Dan masih kurang bos. Masih kurang ya. Saya dengar. Wes, minum yang banyak ya. Gila tuh berasa banget guys. Dan pas. Nah sisanya untuk lu. Hah? Sisanya segini doang ya. Sejamnya di sini sampai masjid bubar. Tiba-tiba ya lanjut. Oke guys, ini udah bubar ya masjid. Kita masih di sini. Ini guys, kita pengen mandi, udah tekil kita di sini. Ngerokok lagi ya. Stres gue. In 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 I will show you how great I am. Nanti ya pak ya. See bro, let me know the solution bro. Yeah, let's go, let's go, let's go man. Woo! Kita harus kasih tuh kamar kita tadi. Gila cok, gila cok, ini gila cok. Ini gila cok, ini gila cok. Pulang, pulang. Mari pak. Coba. Akhirnya gue bisa makan guys, akhirnya ya Tuhan. Guys kita akhirnya buah. Seneng banget ya Bin ya, gila. Kita udah secepat ini guys, sisa guys, gak bohong guys. Seneng banget cok. Anjing, the best anjing. Ini the best anjing. Gue udah bilang guys, selain mineral tuh solusinya guys. Coming home, baby. Woohoo! Ini rumah, namanya ini rumah, guys. Nyala semuanya. Kita pulang. Mari kita parkir. Mati lagi ntar kita pulang dengan selamat, guys. Woohoo! Wah, achievement. Men, gila main satu kita makan dulu ya, guys. Kita merokok. Astaga, malah ini anak rokok. Guys, akhirnya kita bisa makan, guys. Aduh, ini minyak udah sampai keras ini. Rokok is heaven. Nah. This is the good shit, man. Coba guys ya, coba satu. Angin. Enak ya? Enak. Yeah, bro. Enak banget. Setelah balik-balik, gua bersih-bersihin GH ya guys ya. Karena anak-anak gak ada yang bersihin, jadi gua yang bersihin ya. Biar semoga rapih ya tempat ini ya. Sering berantakan ini tempat guys. Ini capek sekali aku bersihin terus ini. Guys, gua baru bangun ya. Udah malam. Ya, gak ada orang-orang guys. Sepi banget, sumpah. Ben! Pin bangun gak ya? Pin bangun ya. Bro. Anjir, lu juga tidur lo. Kamu ngapain? The fuck? Bro, kita gabut banget aja berdua dari tadi guys. Kalau kalian enggak tahu kita kerjanya tidur doang ya karena benar-benar sepi banget enggak tahu mau ngapain. Ya, Pin. Ya, bro. Bro, let's watch a movie. Kita nonton yuk. Nonton cok di kamar gue aja. Ya. Gas lah anjing, bosan anjing. Gabut banget kan anjing. Ya. Nah, nonton dulu ya guys. Ini kita tidak punya, nggak ada orang ya di sana ya. Lihat ya, sepi banget ya. Nampak biru anjing. Apa ada biru? Apa ini guys? Yes, lihat guys, GH sepi banget. Nih lihat nih guys. Boom. Tidak ada orang. Biasa ada tapak. Biasa ada tapak ya guys. Biasa ada speaker berbunyi-bunyi. Cuman kita nggak ada orang guys. Jadi yaudahlah. Kita langsung nonton aja ya. Gabut kita bro. Gas. Kita nonton apa nih? Avengers aja bro, Avengers. Kita nonton Avengers aja ya. Mari kita nonton Avengers.
Ini gue inget banget nih waktu kita nonton di bioskop ya. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan ini untuk teman-teman kita yang pulang guys. Untuk pandangan hidupku ya, dan banyaknya. Setelah kita party, kita mau tidur lagi ya. Men, lo hari ini satu kamar sama gue, men. The fuck, gimana aku pindah ke atas, anjing? Nah. Lo ke atas, so. Lo mau ditemenin sama... Ntar ada maling, bro. Nah, it's not maling. It's the other one. Hantu. Makhluk lain, men. Wah, apa sih sini lo. Temenin yang penting. Orang, lo. Penting ada temen. Guys, kita mau tidur dulu ya, guys, ya. Besok gue harus balik ya. Fuck! Bye-bye, besok Ben. Nih, cok. Ini besok kosong, bye. Nih. Besok kosong. Kosong-kosongnya lo udah. Anjing, mati gue lah. Ya udah guys. Balik pulang jam kapan lu? Gua balik enggak tahu pagi kali, pagi. Pulang siang gitu. Ke sini ya? Besoknya sih. Gua bentar doang, aman guys, aman. Guys, jadi baru bangun dan kemungkinan besar guys, gua akan pulang sekarang pagi-pagi ke rumah orang tua ya. Jadi, ya, yeah, si Kevin harus tinggal sendiri ya nih GH. Jadi mungkin gua harus ini dulu ya, gua pamit dulu ke dia kali ya. Aduh guys, ternyata dia pindah ya. Dia pindah ke lantai 3 ya, kayaknya udah enggak tidur di sini lagi ya. Ya jadi ya, mungkin ya kita ntar gua enggak pamit dan mungkin dia tidur ke atas kali ya. Jadi ya udah guys, ntar dia bangun-bangun udah enggak ada gua. Ya jadi anyway, itu aja guys untuk video untuk hari ini. Semoga kalian enjoy dan ya, kalian doain Kevin baik-baik aja ya di rumah sendiri. Yaudah, bye-bye.